Farouk. Ni aku dengan Usman. Usman the gigil. Ah, the gigil. The best man. Eh. Ya. Tadi buat show. Itu jam session lah. Jam session. Jam session. Ni malam champion. Battle of the band champion malam. Cerita sikit pasal battle band. Band hang. Dah jadi champion. Ni apa orang? Aduh kagu tu ya. Macam mana perasaan untuk event ni? Semalam ada Battle of the Band. Saya dipanggil backup untuk kumpulan Superman. Superman? Jadi sesenis mentara. Alhamdulillah lah boleh juara. Tak tahulah dia orang macam mana kan. Ada pilihan daripada juri. Dapat tiket 10 free boleh tengok. Besok atas. Anda tipu malam kot. Tak apa lah. Alhamdulillah kan. So, lagi ada lagi kena aku dengar cakap dengan apa? Aku rasa cakap korang kena Dia buah habis. Buah habis? Oh, nanti depan ni yang lain pula. Sekejap lagi Andy Pop Kopi. Tadi ada aku shoot tadi. Ya. Tadi tak ada yang masuk. Punya yang Battle of the Band tu dah habis tadi. Dah habis dah tadi. Kemewan. Okey. Apa-apa. Apa ada ucapan untuk hari ni punya event? Ucapan. Jangan lupa. Are you ready? Malam ni Kit Din Yan Den Den ni. Okay. Jangan lupa datang. Jangan lupa Min. Jangan lupa Min. Min drama ada Min. Ada Min. Steady. Betul-betulah. Ini aku record ni. Tak hincap dah. Okay. Tak apa. Apa-apa. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi. Kepala meter. Ni mana ni? Ini tu saja malam dah buka. Baik. Assalamualaikum. Okay. Senang. Jam bakal panggung ni untuk pemanas malam ni punya konsert. Search Rocking on Rooftop. So, boleh cerita sikit latar belakang band Crux. Tahun bila start, siapa founder, dah ada lagu baru ke, dah ada page ke, dah ada single ke, dah ada album ke. Cerita siapa founder ke dia? Baik, Assalamualaikum. Okey lah, kita orang adalah band Crux. Saya Aus untuk bassist. Saya Kurt, kita ada vocalist. Nama Kurt. Okey, kita orang daripada Crux. So, latar belakang untuk band kita orang ni kira kita orang pun dah ada riliskan lagu-lagu. Bukan itu lah, kita orang baru riliskan demo untuk lagu-lagu kita orang. Korang boleh dapatkan dekat Bandcamp. Kita orang ada dapat riliskan demo kita orang dekat Bandcamp. Korang boleh dengar. So, IG pun kita orang ada juga. IG tu boleh follow Crux Music. C-R-U-X Crux. Okay. So, kita orang pun mainkan music atau grunge lah. Grunge. Sekarang ni orang susah nak dengar. Itu jamming yang radikal lah. Dia menyampuk je tu. Entah. Berapa lama dah band ni? Band kita ni dah kira setahun lah. Setahun? Setahun? Setahun lah. Berapa umur orang? Saya 20. 20? Saya 17. 17? Ni 16. 16? Sudah dah sekolah. Patut. Dah zaman tengah patut, hype. Patut rambut. Rambut elok. Tak, tak, tak. Sebab aku tengok korang main jadi semua muka tak ada bulu tau. Memang budak lagi lah. Betul. Alhamdulillah lah. Okay, ke awal lah korang start. Sebab sekarang banyak budak-budak sekarang tak nak main band. Banyak nak K-pop lah, TikTok semua kan. So korang main band. Aku tengok. Sebab anak aku bukan kena main band ke? Dia pun 14, tak buat cerita lain. Dia pun drama. So, seronok lah sikit ada geng. So, apa hang punya perasaan tadi dapat main? Tadi first gig ke apa? Actually second. Baru second. Perasaan tadi, show tadi macam mana? Oh,
perasaan saya macam best lah, bangga lah kita dapat lepaskan gerah, dapat seronok dengan kawan-kawan. Saya dah lepas simpan geram eh. Dapat, seronok, saya rasa seronok. Lepas tu ada audience pun ada yang seronok juga dengan kita orang. Happening lah kita orang tadi. So tadi ada main lagu sendiri kan? Ah, ada banyak tadi kita main lagu sendiri. Berapa banyak lagu sendiri? Tadi kita main lagu sendiri ada dalam 6 lagu sendiri. 6 lagu? First lagu di mana? Breed tak ada ni? Ah, yes, betul Breed. Di mana? Yes, BBNU main di mana? Okay, so apa harapan korang dengan band korang ni? Apa yang korang punya visi ni? Harapan kita orang nak main sampai jadi rockstar ke ataupun nak main sekat jalan? Impian saya untuk jadi untuk minimum, apa tu? Paling besar saya nak main dekat dalam stadium. Ah, stadium besar itu ada ramai crowd. Itu impian kita orang untuk band Crux. Bagus. Impian besar lah. Impian besar. So, nak tanya korang ni, korang semua dengan Sesh kan? Tengok. Apa harapan korang dan perasaan korang dapat join event yang bersejarah ni? Bangga. Bangga lah. Bangga lah. Cerita sikit. Bangga. Happy. Bukan selalu dapat tengok se depan mata. Ini mungkin ada peluang kita orang untuk dapat jumpa se depan mata kita orang juga. Okay, itu apa, ada apa-apa nak cakap? Ni budak ni tak nak cakap ni. Sila support band saya ke? Nanti kena release kan. Alright, jangan murah saya lagi tak cukup umur. Ni juga boleh murah So, kita aja nak cakap ya, korang boleh support lagi kita orang, follow IG Crux Music di IG, dan juga kat situ kita ada link untuk pergi ke Bandcamp, Facebook, TikTok. So nanti konten-konten semua kita akan update. Satu soalan nak tanya, korang ada digital platform belum? Digital platform maksudnya macam social media ke? Spotify, iTunes, semua dah ada? Ada. Dah ada belum? Tak sini, kalau dekat Bandcamp tak cukup? Ada, tapi kita belum release lagi. Belum release? Dah ada digital dah? Dah register. Okay, nanti boleh tengok lagu-lagu diorang kat Spotify, iTunes sebab sekarang ni zaman ni semua yang tu ke? Betul. Yang fizikal mungkin orang akan keluarkan juga fizikal nanti. Sebab collectors dia nak fizikal. Betul. Untuk mengumum kami ni lah. Dia nak fizikal. At least buat dalam sekolah dia kan. Okay, buka lagi depan. Nama. Oh, tengok. Bos mama. Pak depa. Okay. Jumpa lagi. Nanti kita roll untuk lain belak. Assalamualaikum. Kita akan memainkan lagu-lagu Iron Maiden. Ini memang kata per rock metal. Dia memang dia ala-ala Iron Maiden lah. Iron Maiden Malaysia. Betul. Ya. Aku dengar pula tadi abang itu buat kopi kata penyanyinya suara dari syurga. Suara dari syurga. Penyanyi dari syurga dia seorang. Ombak mulut dia tak rasa dia tak suka suara. Suara dia hanya dari syurga. Lain macam.
Boleh bagi perasaan akhirnya dapat pecah kita punya pecah panggung. Bakar panggung. Bakar panggung. Soal-soal lah, apa nak cakap apa-apa. Sebab kami nak tanya apa perasaan abang untuk perasaan dan harapan abang untuk konsert Search malam ni. Untuk konsert Search yang berjuta-juta kali buat akan umur. Macam The Beatles. Siapa yang nak cakap kami buat konsert abang? Siapa yang cakap? Nampak vibe tu bagus lah ini ya. Kita pun bakar panggung tu rasa nampak orang datang orang start berdebut rock dan nak rocking je. Jadi malam ni kalau search-nya tu dia orang dah engine dah panas. Dia kena buat pemanas lah, pemanas lah. Kita lah itu. Itu. So malam ni yang kena ada energy banyak lagi tu. Give all the energy, watch. Untuk fan-fan yang datang lagi malam, ucapan tu dia buat dah. Yang datang tu kalau lewat-lewat sini, kalau nampak dah gelap tu, bayu hujan tu, apa payung standby lah kan. Kita mandi lah terus kat atas tu lah. Haa, ada bumbung kan. Bila lagi nak dapat? Dia dapat bumbung. Ada bumbung, kalau tu tak muat semua kan. Tak muat. Zaman-zaman pampai tu hujan ke apa, kita lanyak kan. Lanyak lah. Hujan sikit pun dah. Okey, ada... next ada apa-apa show dia bang? Tahu. Insya-Allah sekarang kita tengah ada susun 2-3 show by this year. So kita mungkin ada juga collaborate dengan Search lagi. Jeng 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 dah bercuba bang. Atau buka dekat awal. Jadi nanti kalau ada dekat mana-mana pampai ke apa nak panggil kami pun kita boleh. Pampai mana ada bang? Ada. Kita punya page Not Sub Facebook. Bukan Melayu Tidak Santan. Baik. Beban kita yaitu Sam Dinkel. Berikan tepuk tangan. Sedikit yang tak apa-apa entah. We'll be right back.
Assalamualaikum. Haa, paling metal sini. Kita dengan bear. Haa, bear syndicate. Ada bear? The bear syndicate. The bear syndicate. Syndicate-syndicate beruang. Belum apa-apa dah kena awak. Dia bear, kenal tadi? Show, okay. Alhamdulillah. Ini first gig untuk syndicate kan? Tak kenal muzik, kita kenal lagu diorang dulu kan. Betul. First time keluar RTM lah. Nada minggu tu keluar Sus, Pelada Semua Jalanan. Ibu dah minggu ini ya. Terkejut kan, tengok rumah ada band rock. Ingatkan Skopian kan. Pop Malaysia pun ada. Lepas tu hari ni kita sunuh kan. Sama-sama enjoy lah. Sama-sama enjoy lah. Lantak lah dia nak buat berapa banyak search pun. Janji budak-budak search tu ada. Idol aku ada. Aku santungi mereka. Tak ada hal lah. Tak ada hal. No hal. No hal lah. No hal lah. Okay, tak ada hater. Selalu pun dia tak ada hater lah. Masih kan? Malam ni. Okay, malam ni kami akan... apa tunggulah video. Assalamualaikum. Salam. Senang. Hari ni saya dengan kawan lama ni sebagai abang juga. Abang pun boleh. Lama kena ni bila saya kecil ni. Dia ikut dia dunia motor sekali kan. Ni nak tanya macam mana dengan Sif hari ni? Hang punya perasaan tentang konsert rooftop ni. Best lah sebab semalam dah tengok soundcheck pun sini. Looking forward lah. Well, this one ni rasa sikit lah. Bila tengok juga jadi rasa sikit lah. Sebab dah lama tak tengok saya kan. Orang kit dengan dia punya performance masa soundcheck hari tu pun kita tengok dengan rehearsal semua. Mantap. Rugi dah datang. Dengan sound system yang baik. Semalam saya ada. Saya tengok cerita dahsyat. Nyanyi pun bagi vibe yang baik. 30-40 tahun punya vibe yang dulu lepas masih ada lagi. Time tersebut ulang baru tu best. Baik. Tu dia bagi je. Baik. Pejam mata je. Kalau anggap penyanyi lain, dia tukar penyanyi lain. Pejam mata je. Rasa. Mesti rasa. InsyaAllah akan rasa kalau datang malam. Rare. Andy masuk paling metal. Tapi dulu Andy main dengan Punisher. Apa tahu? Andy main dengan Punisher, main Covid Cancer, main dengan Megas. Kalau aku sebut, tak habis lah. Banyak kan, aku tak larat. Campur jadi kek lah. Full kek. Okay, ni masih? Baik, Assalamualaikum. Okay. Aku ada satu tu. Dia tanya soalan. Ada satu. Bila nak approve friend? Full, mana boleh? Mana? Facebook dah tutup. Facebook dah tutup tu. Malas. Habis aku. Pening. Okay, baik. Ni, beli sikit. Ada lagi tak tahu? Ada lagi tak tahu. Okey, baik. Kau lah boleh datang, kau ada lah minit ke ada tiket lain ni datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.